Halo bosku, kembali lagi dengan Sipulsen.com dan ini ada power bank dari Lock-On dengan baterainya 12.000 mAh. Ini seperti yang misalnya kalian lihat ya, ini mereknya Lock-On di atas. Nah, ini 12.000. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Input outputnya bisa Type C. Oke, ini micro inputnya, casnya di sini. Ya, mau cas pakai tipe C juga bisa. Oke, ini outputnya 3,1 ya dengan modelnya 680L. Oke, udah termasuk dengan kabelnya 330 cm. Oke, ini ada LED lightningnya di sini nanti ya. Oke, seperti ini untuk gambarnya. Ini kita buka aja dulu ya, kalian bisa tahu. Oke, barang juga akan dites dulu ya sebelum dikirim, jadi sudah dipastikan barang berfungsi dengan baik dan bisa digunakan langsung biar nggak retur-retur karena makan waktu dan makan ongkos kirim juga. Oke, ini ada kabel mikronya dapat ya, seperti ini. Oke, untuk tensinya ini speknya dan produknya ya. USB-nya ada dua di atas ya. Oke, ini Type C-nya, input outputnya, dan speknya seperti ini. Oke, untuk tekan tombol powernya untuk kalian bisa lihat indikator baterainya sisa berapa lagi. Oke, ya seperti ini powernya ya. Seperti ini sisa 16 ya. Oke, ini untuk LED-nya ya, tinggal tombol mencet powernya dua kali, mati ini dua kali lagi, ya, udah nyala. Oke, ini yang tipe C ya, input outputnya. Oke, yang ini micro. Untuk input aja ya, jangan ini untuk USB nya bagian atas ya, seperti ini untuk ngecas ya. Ya, bagian bawahnya ini tulisannya ya. Oke, samping-sampingnya seperti ini warna hitam aja ya. Mungkin itu aja untuk pembelian, nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.